Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ejo Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai pembubaran FPI, sebagaimana kita tadi lihat. Teman-teman, Pak Mahfud MD mengumumkan dan didampingi oleh sejumlah pejabat: ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Kejaksaan, ada Menteri Kehakiman, ada di sana. Jadi ada banyak pejabat yang ada di sana mengumumkan terkait pembubaran Front Pembela Islam. Di mana FPI ini selama ini e, banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya dalam kegiatan misalkan ada bencana, maka FPI ini membantu banyak masyarakat yang sedang mengalami musibah. Karena Pak Mufti tadi mengatakan teman-teman, per tanggal 21 Juni 2019, FPI ini tidak mengantongi SKT surat keterangan terdaftar jadi kalau tidak mengantongi SKT tidak punya SKT berarti legal standingnya ini tidak sah jadi tidak mempunyai legal standing karena sebenarnya FPI menurut Pak Mahfud itu sudah bubar sejak FPI tidak mengantongi SKT dan semua aktivitas FPI itu dilarang sekarang oleh pihak pemerintah alasannya teman-teman kalau kita lihat beritanya di sini sebagai organisasi FPI tetap Melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kerasan, sweeping, atau rahasia sepia, provokasi, dan sebagainya Beber Mahfud MD). Jadi, itu teman-teman FPI, menurut Pak Mahfud, yaitu eh, organisasi yang melakukan aktivitas melanggar ketertiban umum, kemudian bertentangan dengan hukum, seperti tindak kerasan, sweeping, rahasia, provokasi, dan sebagainya. Dan inilah yang akhirnya membuat FPI harus dihubarkan oleh pemerintah. Dan kalau menurut saya teman-teman, pembubaran FPI ini saya pikir hal yang biasa bukan hal yang besar. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi hidup kita itu hanya sementara sebenarnya. Orang ini maksimal hidup rata-rata ini sekitar 90 tahun. Jadi kalau sudah 90 tahun, rata-rata ini akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ini. Demikian juga dunia ini teman-teman, tidak ada yang abadi, semuanya akan hancur, semuanya akan sirna. Nah kalau hanya FPI bubar, saya pikir adalah hal yang biasa. Ya kalau bubar nanti buat lagi organisasi yang baru. Artinya menurut saya adalah bahwa ini adalah sesuatu yang bukan bukan besar. Tadi saya membaca beritanya bahwa Habib Rizik merespon terkait pembubaran FPI dan akan melakukan gugatan di PTUN dan menurut saya ini saya pikir kok tidak perlu menggugat sampai ke PTUN. Kalau dilihat teman-teman, FPI ini kan organisasi massa. Nah, kalau menggugat kepada pemerintah yang memberikan SKT, ini saya pikir apa yang menang? Jadi ujung-ujungnya akan kalah dan ini akan menghabiskan waktu, biaya, tenaga. Dan saya pikir tidak perlu melakukan PTUN. Dan saya pikir lebih baik membentuk organisasi yang baru. Nah teman-teman, terkait pengubaharan FPI ini ada hal yang menarik. Yaitu Pak Fadlison dan Pak Fahri Hamzah menanggapi terkait pembubaran FPI ini. Kita baca beritanya teman-teman. Ini ada hal yang menarik yang perlu kita baca juga ini. Ini kita ambil dari tribunnews.com, teman-teman. Respon Fadlizon, Fahri Hamzah saat pemerintah larang dan hentikan kegiatan FPI. Nah, ini Pak Fadlizon dan Fahri Hamzah tertawa saja. Ini <santai>, santai, dia. Kita lihat beritanya, teman-teman. Politikus Fadlizon dan Fahri Hamzah memberi tanggapan soal pelarangan dan penghentian kegiatan FPI oleh pemerintah. Fadlizon menyebut keputusan pemerintah itu sebagai praktek otoritarianisme. Menurutnya, pelarangan FPI tersebut sebagai bentuk pembunuhan demokrasi. Kita ambil pernyataan dari Fadlizon, teman-teman. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktek otoritarianisme. Ini pendapat dari Fadlizon, teman-teman. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Tulis Fadlizon di akun Twitter @fadlizon, Rabu, 30 Desember 2020. Ini kalau tidak Fadlizon, tidak berani teman-teman ngomong seperti ini. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, tulis Fadlison di akun Twitter, at Rabu, 30 Desember 2020. Sementara itu, teman-teman, Fahri Hamzah menyebut keputusan itu dibuat oleh orang-orang pintar. Ya, kalau kita tadi melihat, teman-teman, pengumuman yang disampaikan Pak Mahfud MD, beliau didampingi oleh beberapa profesor-profesor. Jadi di sana tadi ada beberapa profesor teman-teman Artinya yang membuat keputusan itu memang orang-orang pintar namun, ia menyayangkan kalimat yang diucapkan Menko Polhukam Mahfud MD saat mengumumkan keputusan itu. Pak Prof. Mahfud MD, yang terhormat, seperti bapak, hampir semua yang berdiri di samping dan belakang bapak saat mengumumkan sebuah organisasi massa sebagai organisasi terlarang adalah para dokter dan guru besar. Jadi, ini benar, teman-teman yang disampaikan oleh Fahri Hamzah bahwa... Yang mengumumkan tadi adalah Profesor Pak. Pak Mahfud sendiri adalah seorang profesor, maka di sana memang banyak orang-orang pintar. Tadi itu sebuah pertanda bahwa keputusan ini adalah karya orang-orang pintar. Tapi tulis di akun Twitter Fahri Hamzah, Pak teman-teman kita, lihat. Tapi sayang sekali, kalimat Bapak di depan para jurnalis adalah. Demikianlah keputusan pemerintah. Silahkan disiarkan dan tidak ada tanya jawab. Ini juga menarik teman-teman. Setelah diputuskan, ini silahkan disiarkan dan tidak perlu tanya jawab. Loh, kenapa tidak ada diskusi? Biasanya pemerintah mengumumkan misalkan peraturan, keputusan, setelah itu ada diskusi, ada pertanyaan dari jurnalis. Kenapa kok diubarkan? Kenapa FPI dilarang dan sebagainya? Ini tidak ada tanya jawab seperti itu. Dia hanya mengatakan silahkan disiarkan dan tidak ada tanya jawab. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa kok tidak ada tanya jawab? Masalah-masalah yang mungkin sebagian orang ini adalah masalah besar karena uh, konstituen atau pendukung FP ini atau pengikut FP ini cukup banyak. Jadi ini masalah orang banyak, tetapi kok tidak ada diskusi. Ini yang disayangkan oleh. Faryamsa, padahal yang membuat keputusan itu adalah orang-orang pintar, ada profesor-profesor di sana. Tetapi kok tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab. Sayang sekali orang-orang pintar itu tidak membuka ruang diskusi seolah kami semua sebagai rakyat pasti mengerti lanjutnya. <guluh> ini saya pikir Faryamsa ini menyinggung, teman-teman. Jadi, merasa dirinya itu adalah sebagai rakyat yang seolah-olah mengerti akan keputusan dari pemerintah itu. Ia menambahkan orang-orang yang membuat keputusan itu tidak membuka dialog. Sayang sekali, gestur orang-orang pintar tidak gemar membuka dialog. Sayang sekali, karena kekuasaan dianggap lebih penting dari ilmu pengetahuan. Percayalah Pak Prof, ilmulah yang punya masa depan, kekuasaan tidak pernah bisa bertahan. Seharusnya dialog adalah jalan kita, terang Fahri Hamzah. Jadi kalau orang-orang pintar itu biasanya membuka dialog teman-teman Jadi kalau kita kuliah, waktu ada seminar, ini pasti dibuka ruang dialog Ruang bertanya Dan tanya jawab apalagi bisa dibuat ruang debat Ini malah bagus Jadi kalau seperti ini kan hanya satu sisi Pokoknya diubarkan ya bubar itu saja Jadi tidak perlu ada ruang dialog Diberitahukan sebelumnya, Mahfud MD menyebut FPI sudah tidak mempunyai legal standing ke kedudukan hukum sehingga semua kegiatan FPI harus ditolak mulai hari ini Rabu 30 Desember 2020 jadi kalau ada kegiatan FPI ini ditolak dan yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika FPI ini berkumpul kemudian melakukan sholat berjamaah ini apa dilarang atau anggota FPI melakukan sholat Jumat ini apa juga dilarang karena menurut keterangan Pak Mahfud bahwa Pertanggal tanggal 30 Desember 2020 semua kegiatan dari FPI harus ditolak tidak boleh artinya melakukan kegiatan kita kutip dari pernyataan Pak Mahfud tadi teman-teman pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI ujarnya yang dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa kalau ada sebuah organisasi menamakan FPI, itu tidak ada dan harus ditolak. Karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. Keputusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan MK nomor 82 garis miring PUU kemudian 11 garis miring 2013 pertanggal 23 Desember 2014. Nah itu teman-teman terkait pendapat dari Fahri Hamzah dan Fadlizon mengenai pembubaran FPI. Jadi ini adalah keputusan orang-orang pintar. Keputusan orang pintar, namun tidak ada dialog. Ini sangat disayangkan. Kenapa tidak terjadi dialog? Karena biasanya pemerintah mengumumkan sesuatu ke publik biasanya ada dialog. Tetapi ini tidak ada dialog. Dan Fahri Hamzah menilai bahwa ini adalah keputusan orang-orang pintar. Jadi kita sebagai rakyat biasa ya ngikut sajalah aturan dari pemerintah. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Dan ini bisa dibuat kembali ormas baru misalkan FPI Front Persatuan Islam. Tetapi kan ini sudah berbeda dengan Front Pembela Islam. Front Persatuan Islam. Karena kabarnya FPI ini akan mendirikan sebuah ormas baru. Nah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait pembubaran FPI Front Pembela Islam per hari ini 30 Desember 2020 di akhir tahun 2020 ini sebuah ormas diubarkan lagi oleh pemerintah. Kalau yang kemarin ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia diubarkan oleh pemerintah, kali ini adalah FPI Front Pembela Islam diubarkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.